Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau review pop it aku. Nah, sebelum mulai, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Baiklah, let's go, kita mulai ke videonya. Nah, yang pertama, aku punya kupu-kupu. Ini jumbo ya. Nah, yang kedua, aku punya Mickey Mouse. Ini juga jumbo. Wow, ketemu ke aku. Nah, terus aku punya yang kecil, guys. Pop-it-nya. Nah, ini warnanya ada yang sama. Yang kecil, yang strawberry ini, pasangannya Mickey Mouse. Nah, yang bulat sama kupu-kupu pasangannya. Nah, baik deh, aku akan review yang kupu-kupu dulu ya. Baiklah, yang pertama di sini ada bulat-bulatannya, mungkin kayak buat gantungan. Nah, di sini kita kalau ngeliat kupu-kupu kan ada yang kayak giniannya, jadi dipasang kayak gini. Di sini rainbow ya. Nah, sini rainbow. Baiklah, yuk kita mainin teman-teman. Bagus banget ya teman-teman, aku suka deh. Dan kalau dipencet ada suaranya. Kan teman-teman? Oke, aku mau review warnanya. Di sini ada merah, ada orange, ada kuning, ada hijau, dan ada biru, dan ada ungu. Di sini juga sama ya teman-teman. Di sini juga sama. Nah, setelah aku itu, ini tuh ada. Nah, setelah aku hitung-hitung yang bulat-bulatnya ini ada 136. Ini dia ya. Nah, oke, lanjut yang Mickey Mouse. Ini Mickey Mouse bagus banget ya. Yang pertama aku mau review bentuknya dulu ya. Ini bentuknya seperti Mickey Mouse ya. Di sini ada kupingnya. Di sini ada mulutnya apa hidungnya. Oh, ini kayaknya ini hidungnya dan ini mulutnya, guys. Kelihatannya nih. Ini. Nah, terus ini ada kakinya. Yang ini tangannya. Yang lagi kayak gini. Oke, sekarang aku mau review itunya, guys. Mau review warnanya. Nah, karena di sini ada pink, di sini nggak ada pink, jadi beda ya. Ini di sini pink, di sini kayak kuning, nggak tahu lah ya. Nah, terus sini ada kuning, sini ada hijau, di sini ada biru maksudnya. Nah, pas aku itu ternyata ini ada 5 warna doang. Kalau yang kupu-kupu berapa ya? Yuk kita hitung bareng-bareng. 1 2 3 4 5 6. Wah, ternyata masih banyakan yang ini ya. Karena ini gede. Nah, baik deh. Nah, oke. Aku akan review anaknya yang kupu-kupu. Yang ini yang warnanya sama itu tuh. Nah, di sini aku hitung di sini ada 6 juga sama kayak ini. Jadi ini kan ada 6 kan juga kan. Bukan yang ini. Ini kan ada 6 juga kan. Berarti sama bener, guys. Sini warnanya ada 6, di sini warnanya ada 6. Baiklah, di sini bulat saja ya. Di sini bulat saja. Dan ayo kita mainin. Suaranya tuh, guys. Nah, oke, Mickey Mouse suaranya gimana ya? Yuk kita tes, guys. Berarti
kecengana ini mas ya guys, di sini loh. Nah di sini cuman bulat saja guys, gak menarik. Tapi ini popit aku yang pertama aku beli. Nah baiklah, yang strawberry anaknya Mickey Mouse. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang tiga ini sama, yang ini gak sama. Buang yuk. Enggak bohong. Nah maaf ya, barusan aku dijeda. Nah ini strawberry, di sini ada daun dedaunan, ada dedaunan, dan di sini bentuknya segitiga, tapi ini nggak kayak kayak gini. Oke, kita akan mainin ya. Suaranya kenceng juga ya, berarti ini sama di kakak. Nah terus yang ini aku lebih suka yang ini karena bisa nih kayak gini nih. Nah, jadi kayak giniin dan bisa di kayak giniin. Hebat banget ya popit yang strawberry. Oke deh, ini dia koleksi popit aku. Yeah. Yang jumbo 2, yang ini 2 juga guys. Baiklah, segitu aja ya dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.